Panggilan Tuhan tersebut bukan ketika kita membanding-bandingkan apa yang di luar diri kita, tetapi pertama-tama membawa segala keindahan kehidupan yang kita lihat dari luar, kemudian direfleksikan ke dalam diri kita, dan kemudian bertanya pada diri kita sendiri, apa yang aku inginkan dan apa yang sebenarnya juga Tuhan inginkan ketika aku mewujudkan keinginan itu. Disitulah sebenarnya Tuhan itu sedang berbicara pada diri kita.